Yeah. Okay.
Erina lah, rom-com ni dia chill-chill sikit. So memang watak Erina macam tu. Sama-sama, belum lagi. Erina seorang yang romantik. Betul ke? When I accept the challenge, I rasa sangat happy lah, cause ada komedi part. Tapi terlalu komedi and I lupa nak romantik sikit. So I nak improve sikit lah. Betul. Okay. So untuk kali ni pula korang memang di couple-couple kan? So macam mana bekerja dengan pasangan masing-masing? Suka ke? Tak suka ke? Susah ke? Seronok. Dia jawab dulu. Seronok. Dia paling seronok. Okay, Amira. Seronok. Tujuh lima kali betul. Sebab orang yang betul. Tapi adakah kalau macam orang yang betul ataupun couple yang betul tu senang kerja ke lagi menyusahkan kerja? Faham tak? Susah nak malu ke? Sebenarnya depends on situation. Kalau profesional okey, tapi kalau tiba-tiba terasa susah. Kalau profesional okey, kalau tak profesional susah. Jawapan yang so profesional ke tak profesional? Profesional. Profesional. Haruslah. Okey, Kiss. Apa bekerja dengan pasangan Kiss? Mike. Kiss dengan Fitri kan? Saya dengan Fitri banyak. Hey, nampak macam ada dengan bibi bila cinta di situ. Fitri okey. Cuma macam maybe sebab kita tak ada chemistry sangat. So cinta dia tak sampai. Kita orang memang macam tak ngambil each other. So nak buat romantik tu. So kau ngambil siapa Fitri? Ngambil siapa Fitri? Dengan Amira. Okay, Aska dengan Azri. Ayam. Azri. Super selit. Okay, macam mana bekerja dengan dia sama? Macam mana dia sama? Sebab dia sama kan dia jenis yang perancang. Dia boleh masuk, dia boleh collaborate dengan Aska. Partner yang best. Sorry guys. Dia ada iklan sebentar dekat sini. Hari jatuh tumpang. Okay, Edwards dengan Nurul betul tak? Betul. So how's the pengalaman dia kerja dulu? Chemistry with Nurul sangat-sangat fun because she's a professional actress. And Nurul cepat tangkap buat apa yang Edwards mau. Nurul faham and then Nurul punya suggestion pun lebih kurang juga. So yeah, chemistry terbaik. Kalau Nurul pula? Setuju tak? Evan nak buat kerja. Bila bekerja dengan Evan ni macam kita orang ada bukan sependapat tapi kita orang macam dia bagi idea, dia bagi idea and then kita orang macam work out kan benda tu slowly and then dua-dua so okay, kita orang ada chemistry dalam lakonan. Okay, mungkin penonton tak tahu sebenarnya antara finalist kita ada juga pelajar teater iaitu Nurul sendiri dan juga Azri sebenarnya. Tapi Azri tak ada di sini. Tapi Nurul kan sebagai seorang pelajar teater, adakah ia memberi advantage untuk you untuk season untuk episod yang ni? Ke dia lagi macam susahnya sebab expectation orang ke? Susahlah juga orang akan ada high expectation macam Nurul boleh. Tapi kecewa lah tak dapat best. Dirampas boleh? Best actress, tapi tak apalah. Tapi tak apa, mungkin rezeki Nurul di masa hadapan. Tapi macam orang kalau tahu Nurul apa pelakon teater,
tak best lah kalau dia ada macam high expectation tu sangat. Betul. Sebab Nurul taklah semua genre yang Nurul pandai berlakon. Betul. Macam rom-com tu dah out lah. Kalau romantik sahaja Nurul boleh. Kalau action ke apa ke mungkin boleh. Betul. Dan sebenarnya berlakon teater dengan berlakon drama ni sebenarnya lain tau. Teater ni dia kita lebih ekspresi, kita lebih besar. Betul. Kan kalau drama mungkin kena kecilkan sikit ekspresi. Macam Nurul ni macam movement kan. Sebab Nurul before this dah pernah berlakon drama. So macam bila masuk buat hari tu macam okay je. Yang tu action movement tu tak ada masalah. Cuma dia rom-com agak susah lah. Faham? Alright, kita bukakan soalan. Mungkin ada soalan daripada punya audience. Siapa girl pakai spek tu? Aku lupa. Siapa girl pakai spek? Oh, Adrina lah. Adrina. Lepas tu, yang tersingkir yang perempuan ke? Tak, tak ada penyingkiran. Adi tak ada penyingkiran. Tak ada penyingkiran. Handsome yang baju putih tu. Handsome baju putih ada dua. Mana satu? Nomor satu awak sila belakang. Yang belakang sekali. Diorang tanya, kalau diorang menang, diorang jadi apa? Pelakon ke, model ke, penyanyi? Okay. Bergantung pada rezeki. Liverpool. Mungkin seorang boleh jawab kot. Okay. Korang nak jadi apa? Korang nak jadi apa? Lakon ke? Cakis? Nak jadi manusia yang berguna. Dia jawapan dia satu je. Nak relevan dalam industri. Relevan dalam industri. Okay. Macam Akhil-Akhil memang penyanyi kan? So memang nak fokus ke? Memang nak fokus nyanyian ke apa? Macam Akhil-Akhil fokus nyanyian lah. Okay. Tapi kalau ada orang cakap ada rezeki lebih, ada tawaran-tawaran yang Hakim rasa Hakim boleh bawa, Hakim ambil je. Okay, macam Kiss jadi pelakon ke? Ya, memang masa video dia ni nak jadi pelakon. Okay, Amira, pelakon juga? Pelakon, tapi orang kata depends on rezeki juga. Kalau ada yang nampak, oh sebenarnya awak boleh jadi modeling ke apa? Pergi lah untuk tu. Aska? Sama juga. Sama lah. Repost. Musim ni tadi Ayla, Datuk Yusri dengan Siti Kajali. Soalnya tak korang ingat, mungkin ada tip yang diberikan sikit yang korang ingat lah. Sebanyak minum air. Jangan guna gear satu je. Jangan guna satu gear je. Kena tukar-tukar gear. Maksudnya apa gear tu? Jangan macam ni lah. Donasi, expression. Banyak ni nak belajar ni, lagi-lagi. Ya, banyak. Dan level, contohnya kalau marah tu ada level-level dia. Tak boleh nak satu level je. Cuba marah. Bosan. Garangnya. Dalam acting kena drop. Yes. Turun naik dia tak boleh nak sama. Betul. Kena rapat dengan kameraman. Saya tidak dijaga kau. To always be nice with the production team. Production team. Crew semua, yes. Apa lagi Evers? Apa lagi mungkin ada tips yang diajar oleh action kena make believe. Kalau tak sampai. Kena always jaga suara. Sebagai seorang pelakon ni, suara tu penting. Yes. So kita kena pandai jaga suara. Yes. I need to always be alert to the camera, like the angle. Tak boleh terlalu pandang bawah. You need to be alert. Kena pandai apa? Jaga konti. Jaga konti tu paling penting. Lagi-lagi untuk close up, jangan banyak bergerak, nanti susah nak fokus. Betul. Faham? Macam Nuria benda-benda macam ni, Nuria memang dulu dah belajar. Tapi Tiensa tak ada belajar konti sangat. Betul? Sebab memang ada movement. Tapi bila one shot kan? One shot. And then bila masuk drama, yes lah konti tu kena ada. Konti dengan intonation kena okey lah. Tak payah loud sangat macam teater. Betul? Loud. Teater kena loud, tapi dekat drama kena slow down sikit. Macam Edwards, dipuji ya melambung, suara sedap. Tonasi, diction power. Katanya, power. Apa pendapat you? Apa perasaan you masa tu, dipuji? Rasa happy sebab finally orang nampak bakat Edwards lah. Yang finally ada orang lontarkan and then actually expose it to me juga. Happy. Tapi tadi Ayla ada cakap tau, dia kata saya bangga sebab saya tak belajar teater pun, saya tak belajar berlakon. Saya tak belajar di asas sekolah. Tapi saya pun menang. Itu rezeki. Lu cakap dulu sendiri rasa marah tak? Rasa macam, trigger tak? Kau nak cakap aku ke sebenarnya? Tak trigger pun sebab itu je dia power kot. Wow. Semua
Okay, panas. Ada soalan lagi ke penonton? Sebentar. Okay, ada orang cakap. Oh, hari lagi. I'll miss you guys. Nak nangis rasa. Ada je dia. Seminggu ada je dia. Atau Adrina, you did your best. Great job. Lepas tu ada orang tanya, apa yang korang rasa bila peserta tersingkir akan diserap semula? Kan? Ujung tu. Tunggu next week lah. Ya. Semua orang kena tengok next week. Tapi kita nak ambil tadi pasal Adrina pun dipuji juga tadi. Dan natural mineral water. Katanya kan. So apa perasaan? Aspect tak menang. Tak. Tanya Hakim, Irina duduk cakap kat dia, you are rasa I'm bottom four. Lepas tu, tapi tak. Alhamdulillah, first rasa terkejut. Tapi bersyukur. Happy lah. Happy lah dapat kalah natural. Yeah, ada lah. Saja. Wow! Okay, bottom four tadi adalah Amir, Fitri, Askar. Okay, so macam mana boleh terjadi ke bawah tu? Apa yang terjadi sebenarnya? Mungkin ada kesukaran yang korang hadapi yang orang tak tahu. Mungkin boleh cerita sikit. Kesukaran Fitri nak keluarkan expression dengan lebih jelas. Sebab sebelum ni Fitri seorang model yang model ni dia muka dia keras. So benda tu dah jadi kebiasaan. Bila Fitri cakap pun macam mata pun macam tak gerak-gerak sangat. So benda tu Fitri still belajar lagi and still tengok YouTube, tengok tanya juri-juri semua apa pendapat dia orang. Dan daripada situ lebih expect lepas ni berlakon better lah. InsyaAllah. Amin. Fitri Askar pula macam mana? Kalau Askar punya part pula, Askar kena komen bahagian poster yang di mana sebenarnya kami pilih poster yang boleh dijual sebab itu yang orang nak cari. Jadi kalau kita kena kejar jalan, kalau jalan tu yang melibatkan apa yang perempuan lebih minat, kita pun. Okay. Kita nak tanya apa yang berada di fikiran korang masa penyingkiran tu. Adakah korang expect macam dah tahu dah memang tak ada penyingkiran ke macam korang risau juga sebenarnya? Rasanya macam Amira dah suspek dah macam ada bau-bau. Kita orang tak ada. Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah tak betul-betul lah. Situ je. Tapi tadi Fitri nangis teruk. Tadi kenapa nangis? Ya, Amir nak sikir. Tapi lama juga sebenarnya Amir kena prank kan? Lama dah pun hujur. Tak cakap betul-betul ni tak ada minggir nangis kan? Maksud tu apa yang memainkan fikiran korang? Macam Amir paling rapat dengan siapa? Fitri. Rumen. Macam korang asal? Ya, sama. Rumen juga. Tapi sebabkan lama tu, tadi juga fikir macam itu. Tak betul. Sebab lama sangat. Betul. Okay, sekarang ni dah minggu ke-5. Betul. Kita dah buat challenge apa je so far? Cuba recap balik. First, Viper challenge. Ingat, ingat. Sebenarnya menang. Okay, yang kedua? Grouping lah. Sasar. Video. Yes, video. Okay, yang ketiga? Jual. Kenapa Era? Macam Fitri?
yang ditunggu-tunggu episod ni lah berlakon. Tapi kecewa lah. Tapi cuba lagi. Cuba lagi. Hakim? Jom dengar. Baik tak episod ni lah. Episod 5 ni. Sebab dia jadi suami. Yeah. Dia macam apa? Dia macam apa sebenarnya? Dia macam apa? Kau gantan, beritahu mak kau. Okay, kalau Aska, favorite? Aska episod 4 dan 5. 4 dan 5. Jadi orang yang Jadi kata Hakim temenum jauh tu fikir apa? Dia nak, sebenarnya Hakim nak jadi MC hari ni. Oh. Dia bagi dia take over. Okay, kita bagi Hakim take over. Hakim temenum jauh. Soalan apa nak tanya? Hakim dia fikir apa? Ha. Sebab dia kita sampai ke penghujungnya. Jadi kita nak ucapkan terima kasih. Itu macam senang je macam tu. Okeylah, macam biasa sebelum kita nak tutup, hint sikit mengenai episod depan punya challenge. Tak. Dan juga apa kita ada apa? Best.